Kami, masyarakat Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami menolak setiap segala kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antara golongan. Dua, kami akan bersatu, padu, dan menyuarakan kebenaran dengan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, dan hoax. Tiga, mari kita manfaatkan media sosial secara positif, produktif, cerdas, dan mengindikasikan masyarakat dengan menyampaikan berbagai informasi yang benar. Semoga bangsa Indonesia, khususnya wilayah Kutai Kartanegara, selalu aman, damai, kondusif, dan sejahtera. Amin.